Dikutip dari airspacereview.com, Info Global menandatangani perjanjian kerjasama dengan Bay System di pameran Indo Defense 2022 Expo and Forum di G Expo Kemayoran, Jakarta. Dan kini Militer TV akan menyajikan informasinya sebagai berikut. Pada 3 November, penandatanganan PKS dilakukan oleh CEO Info Global Adi Sasongko dan Direktur Bay System Regional Indonesia Mikael Salkel. Penandatanganan ini merupakan kelanjutan dari program upgrade Hawk 109-209 TNI Angkatan Udara sebelumnya. Perjanjian mencakup overhaul komponen utama dan penyediaan data interface pada sistem avionik existing bersama dengan layanan reach back ke tim teknis yang berbasis di Inggris. Mikael Salkel berharap perjanjian ini dapat menyediakan data yang diperlukan Info Global untuk pengembangan avionik pesawat Hawk 109-209 dan memperpanjang umur pesawat hingga ke dekade berikut. Untuk diketahui, Info Global telah memproduksi lebih dari 200 unit kebutuhan avionik untuk pesawat-pesawat milik TNI Angkatan Udara seperti pesawat Hawk 109-209, KT-1B hingga C-130 Hercules.